syukurilah ke awuru lam ya ke tiap saat ibu tia memeti rumah utuna tetanu lo mau tuani tuani hari pahali pagu to omeme lima lima mau tak tahu hulo wal dia lu mau pergi ya umat petita lu lam ya ke tiap saat ibu tia pun kalau ma izinnya lo mau tuani hari pahali pada kamu mau tia kibule ini di kalolai tan ma mau petupan rohai kamu tak perlu lo perlu lo am ya ke tiap di pemau petupan mau tau tau lebih tahu lo petine ko ulipu yang pula tunggu atau dalalo mengutuani hari pahli baru kaku gula ngutang luwano kamu mau liu malih kamu mau putih tablam itu kena puluh kata utolia malu mau liu kata utolia buti ama hilih-hilih mampulah heli gula ditilai mau tau mulung-mulung li gula ditilai di mampulah ini tuh utolia buti bodoh kau hilih mau potoh pun mempanggil ada tila mengutih putri itu mau sotama ada titi mamang yang pula atau dalam beti kita naik buti tan mampupun dia mangumah wa sallallahu
alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Insyaallah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Insyaallah. Usikum ibadallah wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Insyaallah. Muhammad Samsul. Muhammad Samsul, ya. Muhammad Samsul bin Abdullah S. Antuli. Ya. Aku wakil wali. Aku nikahkan kau dengan seorang perempuan bernama Asmaini binti Malla Rahibe. Dengan mahar, uang adat Rp250 ditambah seperangkat alat salat dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai. Disaksikan oleh 2 orang saksi utama dan semua yang hadir pada saat ini. Mulai pada saat ini seorang perempuan bernama Asmaini binti Malla Rahibe menjadi nikahmu yang sah karena Allah karena Rasul. Kau terima nikahnya? Aku terima nikahnya karena Allah dan Rasul. Dengan dirimu kini ku bahagia. Dan di kau berbagi canda tawa. Hilangkan gairah lelah hatiku. Hadirmu mengubah arti hidupku. Jadilah aku tawanan cintamu. Kuserahkan seluruhnya untukmu. Kupenuhi semua yang kau inginkan. Tiada yang penting selain dirimu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu. Untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku. Sejuk kasihmu sampai ke tulangku. Detak jantungku kan berhenti. Senyum manismu sinari hatiku. Tulus setia cintaku hanya untukmu. Sepanjang hidupku
bersamamu di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu kutinggalkan aku, kutinggalkan aku. Panjang hidupku hanya ingin bersamamu di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu kutinggalkan aku, kutinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu tinggalkan aku, tinggalkan aku. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, serta kedua mempelai yang berbahagia, asma Allah yang mulia semoga akan membuahkan satu langkah menata sunnah menyingkap mawaddah warohmah dalam rumah tangga yang sakinah. Hadirin, segala yang ada tak mampu bergerak selain dengan izinnya, dengan memuji keagungannya. Mari kita buka acara resepsi pernikahan dari saudari Asmaini Ahli Madya Kebidanan, putri kedua dari yang terhormat Bapak Haji Malla Rahibi dan Ibu Haja Halifah Almarhumah, bersama Saudara Dr. Muhammad Samsul Antuli, putra pertama dari yang terhormat Bapak Haji Abdullah S. Antuli dan Ibu Haja Lili Datau SPD pada siang hari ini. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara pada siang hari ini akan diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori'ah Haja Darmawati Ngapito. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min besar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan pada siang hari ini terdapat banyak kekurangan dan kehilapan. Hadirin,
Harapan ini pula akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ramli Hasan dalam sambutan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin-Nya lah kita bisa berkumpul serangkaian dengan menghadiri acara pernikahan dari Anakda Asma ini dan Dr. Muhammad Samsul Antuli. Selanjutnya izinkan kami mewakili keluarga dari kedua mempelai untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, syukur kami kepada Bapak Ibu hadirin. Pertama, karena tentunya banyaklah kesibukan Bapak Ibu yang di luar sana yang mungkin banyak kegiatannya, tetapi masih bisa menyempatkan hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya, kami atas nama keluarga memohonkan maaf apabila ada kekurangan kami dalam pelayanan sejak dari Bapak Ibu hadir di tempat kami. Tentunya kami berusaha maksimal untuk melayani Bapak Ibu, tetapi kekurangan adalah milik kami manusia dan semoga ini bisa dimaklumi. Terakhir, kami berpesan kepada kedua mempelai karena Bapak Dokter ini juga saya lihat masih remaja, masih muda, dan Asma ini juga, ya kita berpesan insya Allah kedua mempelai bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga ini akan jadi persatuan juga dari keluarga besar dari kedua mempelai. Saya kira segitu dulu dari kami. Lebih dan kurangnya dimohonkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak jalan menuju pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah dalam bingkai nuansa ibadah kepada Allah semata. Hadirin, tiada sempurna kurang bermakna seluruh rangkaian acara pada siang hari ini tanpa tausiah pernikahan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh terhormat Al-Ustadz Haji Saifuddin Matika SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du, kalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ila akhiril ayah. Adik dokter Samsul ya. Muhammad Samsul. Muhammad orang terpuji, Samsul itu matahari. Kau harus pandai menjaga nama keluargamu. Antuli Datau itu nama terhormat di Gorontalo. Kau jaga baik-baik. Caranya Ustaz, caranya kau jadilah suami yang baik. Nafkahmu kepada seluruh baik haji, umrah, infak, sedekah, zakat yang terbaik menurut pandangan Allah adalah yang kau berikan dan kau suapkan kepada ibu bapakmu. Pesan Pak Ustaz itu ya. Kemudian yang kedua dek, kau telah mengambil Asma ini sebagai istri. Kau ambil alih tanggung jawab dari ayah ibunya. Amanah itu nak, jaga baik-baik. Kata Nabi, la dinan limala amanah talahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Adik Asma ini, berbahagialah kau mendapatkan suami seorang dokter yang ganteng. Masih muda. Tapi pesan Pak Ustadz nak, jadilah kau istri yang baik. Satu hadis Nabi yang paling populer ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atu shalihah. Dunia itu semuanya hanyalah perhiasan, tapi seindah-indah perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Pak Ustadz pesan padamu, satu, senangkan hati suamimu. Yang kedua, taati perintahnya, jangan membantah. Dan yang ketiga, jaga kehormatan dirimu dan harta milik suamimu. Pagi hari ini saya akan pandu doa dan kita titip hadiah doa untuk almarhumah Ummi Asma ini yang sedang terbaring di alam barzah sana.
kita kirimi dia hadiah terindah berupa bacaan surat Al-Fatihah. Mari kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azhim wa nahussusan ila ruhi al-marhumah ummi Asmaini. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'asik madhalaha wa'abdillah daran hayra min dariha wa'ahlan hayra min ahliha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa'afir lana walaha wa'jalil jannata maflaha. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimina sholati min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahagianya sebuah pertemuan yang dapat meninggalkan kesan indah dalam hidup. Untuk mengabadikan momen indah dan bahagia pada siang hari ini, marilah kita akan abadikan dalam acara foto. Keagungan yang terpancar darimu, Muslimah, ketegasan jiwamu bak perisai nan indah. Kau hadirkan pesona penuh berbalut takwa, laksana surga di dunia. Dengan penuh cinta, engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Keteguhan hati wanita Muslimah, ketangguhan dirimu yang terbingkai, solehah perhiasan dunia, tunduk pada yang kuasa, sejukmu menentangkan jiwa. Engkau wanita syurga, bidadari kehormatan kau jaga dengan penuh cinta. Engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Rasa ini tak terlalu
Padamu.